bulan lalu Kementerian Desa datang lihat langsung ini. Air panas. Kita akan ke tempat yang Rio, namanya air panas, masih di seputaran sawahnya Rio. Oke, nanti kita ketemu dengan Rio lagi. Ya, tempatnya. Oke, sip. Di rumahnya Bang Tua Damas. Pohon kelapanya di sana tuh, posisi air panas. Oke. Dulu ada saya keluarga nenek sedang masak nasi di sini. Begitu mendidih di Priuk, tidak sangka-sangka air hujan di Beliling, di Gunung Beliling meluap dari sana, banjir. Maka larilah mereka tinggal Priuk di sini. Begitu ya. Yo, begitu itu. Masker. Yo, yo. Jadi kita harus jaga jarak. Itu keren tuh. Biasanya dua kali mandi sore pagi dan sembuh. Sore pagi sembuh ya. Jangan pakai sabun. Nanti untuk kedepannya Bapak Damas, jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan.